pada dasarnya seperti yang kita ketahui, kita tak ada masalah Barisan Nasional amalan kita daripada dulu, melainkan mungkin ada satu dua tempat seperti di Sabah dan Sarawak. Kalau di tempat-tempat lain di Semenanjung, kita tak pernah menimbulkan masalah pun. Kita hanya mengikut arahan parti, dan amalan kita kebiasaannya, ya, kebiasaannya ialah satu calon satu kerusi lah. Namun dia bergantung juga kepada keputusan pimpinan lah. Tapi nampaknya dia dah jadi huru-hara dalam dalam DAP. Dan kita tahulah kenapa jadi huru-hara, termasuk di Perak. Dua beradik tu nak dua kena tanya dua beradik tu lah. Tiga beradik. Saya ubah kenyataan saya. Di Perak kita kena tanya tiga beradik tu. Ya, ataupun 3N itu, iaitu Nizar, Ngeh dan Ngah. Kena tanya mereka lah. BN kita tak ada masalah. Maksudnya satu, biasa kita amalan kita satu lah. Kecuali lah kalau pimpinan kata yang ni orang ni kena tanding parlimen dan juga state. Tapi setiap kali pilihan raya, kami tidak pernah membincangkan ini sebagai satu masalah besar. Melainkan pembangkang sekarang ni, dia pun tengah berperang. Ya. So dalam kutip Perak, you kena tanya tiga beradik lah apa pandangan mereka. Ya, kita dapat menyaksikan ada sekali itu dia hanya datang tengok muka sehari, ya, lepas tu dia tak datang lah. Tapi kita nak komen lebih pun nanti dia kata dia ada tanggungjawab yang lebih besar. Dia kena fikirlah yang mana tanggungjawab yang lebih besar. Dia bagi dia kan, ngah kata apa, yang penting ialah boleh menang atau kalah.